Selamat datang di Sechi School. Bangunan ini memang identik dengan Sechi Center, karena Sechi School termasuk dalam misi pendidikan Yayasan Buddha Sechi. Jalan-jalan kali ini kita ditemani Kak Alwing dari Sechi School. Diresmikan pada tanggal 10 Juli 2011, dengan luas keseluruhan lebih kurang 4 hektar, Sechi School memiliki 3 jenjang pendidikan, yaitu Early Childhood, Primary School, dan Secondary School. Yuk, kita masuk ke salah satu kelasnya. Menggunakan kurikulum nasional untuk Early Childhood, Cambridge untuk Primary School, dan International Baccalaureate untuk Secondary School. Lebih dari 2.800 murid Sechi School juga dibekali kurikulum pendidikan berbudaya humanis. Filosofi pendidikan Sechi terdiri dari pendidikan cara hidup, pendidikan kepribadian, pendidikan cinta kasih, dan pendidikan kehidupan. Dalam kegiatan belajar, Sechi School memakai 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris. Video yang ditampilkan diambil sebelum pandemi ya, sahabat Da'ai. Karena saat ini, Sechi School memberlakukan sekolah jarak jauh atau sekolah daring. Kak Alwing akan ajak kita keliling untuk melihat fasilitas yang ada di sini. Pertama adalah perpustakaan. Setiap jenjang pendidikan memiliki perpustakaan dengan isi buku dan suasana yang sesuai. Selanjutnya, kita lihat fasilitas olahraga. Ada kolam renang outdoor dan indoor. Stadion untuk olahraga outdoor dan indoor ada juga loh. Sechi School memiliki beberapa jenis kelas yang dirancang sesuai dengan peruntukannya. Lalu Sechi School meraih penghargaan sekolah sehat tingkat nasional. Gimana tidak? Salah satu budaya unik di sini, murid harus melepas sepatunya sebelum memasuki kelas, mencuci tangan, dan memeriksa suhu tubuh. Murid juga diajarkan kebiasaan hidup mandiri melalui pendidikan kecakapan hidup atau daily life skill. Menghargai lingkungan hidup melalui pendidikan lingkungan seperti memilah sampah, menanam pohon, berdaur ulang untuk menyelamatkan bumi serta menumbuhkan rasa sayang dan budi pekerti sedari dini. Video selanjutnya kemana ya? Buat kamu yang punya ide tempat yang asik dan menarik untuk dikunjungi, kasih komentar di bawah ini ya.